أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bergulirnya waktu tak terasa telah menghantarkan kita di penghujung Ramadan. Bulan yang agung ini akan segera meninggalkan kita dengan sejuta pembelajaran. Bulan yang penuh keberkahan ini akan segera meninggalkan kita dengan sejuta kebaikan sebagai hadiah terbaik, hadiah terindah bagi kita semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Derayan air mata kerinduan akan dirasakan oleh seluruh umat Islam di muka bumi ini. Sebagaimana sahabat selalu meneteskan air mata kesedihan karena takut tidak bisa berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan daripada Ramadan itu sendiri la'allakum tattaqun, menjadikan diri kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana sikap kita untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan meninggalkan kita? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan untuk kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan meninggalkan kita. Yang pertama, jangan pernah kita lupakan puasa. Meskipun Ramadan telah meninggalkan kita, namun puasa akan hadir kembali menghampiri kita selama 6 hari di bulan Syawal. Itu tiada lain agar puasa dan kita senantiasa dekat. Bahkan puasa akan menjadi lebih dekat ketika kita selalu mendawamkan melaksanakan puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, dan puasa-puasa lain yang telah disunahkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun langkah selanjutnya dalam rangka menjaga keistiqomahan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara jangan pernah kita jadikan Al-Quran bersampulkan dengan debu. Kalaulah di bulan Ramadan kita membiasakan diri kita untuk membaca Al-Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz, bahkan lebih daripada itu. Namun ketika Ramadan telah berlalu, jangan pernah kita tinggalkan Al-Quran. Jangan pernah kita jadikan Al-Quran bersampulkan dengan debu. Buat jadwal agar kita selalu istiqomah mendawamkan membaca Al-Quran, agar kita selalu dekat Al-Quran, agar kita selalu setiap harinya kalam kita diisi dengan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti memberikan syafaat bagi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Hadis riwayat Muslim.
Hadirin rahimakumullah. Langkah selanjutnya yaitu setelah Ramadan pergi, jangan pernah kita tinggalkan sholat malam yang biasa kita lakukan ketika di bulan Ramadan. Jangan pernah kita tinggalkan sholat lail yang biasa kita lakukan pada bulan Ramadan, meskipun hanya beberapa rakaat saja kita sanggup untuk melakukannya di bulan-bulan lain. Karena sesungguhnya Rasul menyukai amalan yang sedikit tetapi terus-menerus dilakukan oleh hambanya, oleh umatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada langkah terakhir yang harus kita lakukan dalam kita menjaga keistiqomahan kita, keistiqomahan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu jangan pernah kita tinggalkan kebaikan yang sudah kita lakukan selama di bulan Ramadan. Kalaulah di bulan Ramadan kita sering berbagi, sedikit berbagi kepada orang-orang yang berhak, orang-orang yang membutuhkan. Kalaulah di bulan Ramadan kita selalu berbagi takjil sesama tetangga. Walaupun Ramadan telah berlalu, walaupun Ramadan nantinya akan meninggalkan kita, jangan pernah kita tinggalkan kebaikan-kebaikan yang biasa kita lakukan ketika di bulan Ramadan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Barang siapa yang berpuasa karena bulan Ramadan, karena sesungguhnya Ramadan akan meninggalkan kita. Barang siapa yang rajin tilawah, rajin membaca Al-Qur'an karena bulan Ramadan, sesungguhnya Ramadan pun akan meninggalkan kita. Barang siapa yang rajin qiyamul lail, rajin bersedekah, rajin membantu, rajin memberi, rajin melakukan kebaikan-kebaikan karena bulan Ramadan, sesungguhnya Ramadan pun akan segera meninggalkan kita. Namun barang siapa yang berpuasa, beramal soleh, sholat lail, membaca Al-Quran karena Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu ada dan akan selalu ada. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.